Ya, sekarang ya. Nomor 3. Diketahui deret geometri berikut ini. 3 per 2, 3, 6, 12, dan Y. Ya, sampai Y ya, ditambah seterusnya sampai Y adalah 762 per 4. Tentukan nilai Y. Nah, jadi ini adalah U1 ya. Atau saya naikkan sedikit, turunkan sedikit. Ini adalah U1. Ini adalah U2. Ini adalah U3. U4 dan seterusnya sampai UN. Jadi pada intinya kita mencari nilai UN. Nah, dengan UN adalah A dikali R pangkat N min 1. Ini rumusnya UN. Dan ini adalah SN. SN, SN rumusnya adalah A dalam kurung R pangkat N min 1 kurung tutup dibagi R min 1. Nah, dari sini U1 itu sama dengan A. Ya, dari sini kita ketahui bahwa A-nya adalah 32. Ini adalah A-nya. Rasionya ya, 3 per 2 ini adalah A-nya atau U1 3 per 2. Rasionya daripada U2 bagi U1 dari sini ada dikalikan berapa? Dikalikan setengah. Nah, R-nya adalah setengah. Ya, jadi dikalikan setengah. Dari sini ke sini oh, dikalikan 2, maaf, dikali setengah bagaimana Pak Alin? Dikalikan 2. Maaf, R-nya dikalikan 2. Dari sini ke sini dikalikan 2. Ya, jadi pilih yang mudah gitu ya. Nah, ini adalah UN-nya. Dari sini mana yang paling enak kita gunakan untuk mencari N? Ya, pakai SN dulu. Baru nanti nilai Y kita pakai rumus UN. Ya. Nah, dari sini SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N min 1 kurung tutup dibagi R min 1. SN nya 762 762 dibagi 4 sama dengan A nya adalah 3 per 2 ya, dikali ya 2 pangkat N min 1 ya. Ini adalah 2 dikurangi 1, 2 dikurangi 1, 1. Nah, jadi ini bisa 4 nya dikalikan silang ke sini, boleh ya. Jadi 762 sama dengan 4 dikali 3 per 2 dibagi 1 itu adalah bilangan itu sendiri. Jadi itu akan hilang ya. Ini 2 pangkat N min 1. Kemudian 4 nya dengan 2 bisa kita coret ya, 4 nya dengan 2 bisa kita coret menghasilkan 2. Ya, 2 kali 3 adalah 6. Jadi bisa kita tulis 762 sama dengan 6 dalam kurung 2 pangkat N min 1. Nah, sampai sini coba 762 kita bagi 6. Ya, 762 762 kita bagi 6. Nah, dapat 127. 127 ya, ini coret 127. Sehingga kita dapat ya 127 sama dengan 2 pangkat N min 1. Satunya pindah 128 ya, atau 127 aja deh. 127 tambah 1 sama dengan 2 pangkat N, atau 2 pangkat N 128. 28 itu 2 pangkat 7 kalau enggak salah. 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 7. Coba kita cek 2 pangkat 7 2 pangkat 7. Nah, berarti N nya sama dengan 7. Nah, sekarang kita sudah tahu N nya 7. Ya, ini U7 berarti. Nah, padahal kita punya rumus UN ini. Ya, nah, kita tahu U7 nya ini. Ya, maka UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. U7 adalah A dikali R pangkat 7 kurang 1 adalah 6. U7 nya adalah Y. Y sama dengan A nya berapa? A nya adalah 3 per 2 ya. R nya adalah 2 di pangkat 6. 2 pangkat 6 di, ini 2 pangkat 1 toh. Nah, jangan dicoret deh, ini aja. Ini Y sama dengan 3 kali 2 pangkat 6 dikurangi 1. 3 kali 2 dikali di pangkat 5. Ya. 3 kali 32 kalau enggak salah ya, kita cek 3 pangkat 5, 2 pangkat 32 ya. 32 kali 3 adalah 96 ya.
96. Jadi nilai dari Y adalah 96. Ya, jadi nilai Y sama dengan 96. Oke, rasanya clear ya? Nah, seperti itu hitung-hitungannya. Oke, ini pembahasan untuk nomor 3.